Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Luis Alpastavi. Kita lagi menelusuri jalan menuju Danau Cubrem. Jalan setapak demi setapak kita lalui. Dan ini kita bersama dengan Bang Rangkuti. Inilah dia tanah merah. Tadi karena pas baru hujan sedikit licin jalannya. Karena baru habis hujan, biasanya di sini ramai banget nih. Orang lagi ada yang main burung, ada yang pacaran, ada yang lagi nyari suasana hening. Sini tempatnya enak dah, luas banget. Pemandangannya luas, sejuk. Kalau di sebelah ujung tempatnya motor trail, di sebelah ujung sana. Tapi di sini tetap masih banyak orang, masih ada 1-2. Jalan-jalan pintas menuju Danau Cubrem. Kalau jalan akses besarnya dari pemandian wisata. Burung-burung di sore hari. Dari perang sana itu jalan akses besarnya ke Danau Cubrem. Kita melalui jalan pintas. Sambil melihat pemandangan. Nah, ini dia komplek Grand Wisata. Pinggiran komplek Grand Wisata. Jalan besarnya. Banyak yang parkir, tempat pengopian di pinggiran danau.
kandang. Ayo, iya, iya, iya. Tempat rekreasi. Biar juga habis hujan di sini ramai, masih ramai, suasana ramai. Kita sore ini mau menuju ke inilah warung Po Erni yang siap menerima pesanan ikan bakar, ayam bakar. Kita sore hari ini lagi istirahat di warung Po Erni sembari minum kopi. Ini dia, ada segala bakso, mie ayam. Ini dia, lagi duduk santai sembari ngopi. Nah, tempatnya rapi. Iya, tempatnya rapi, bersih, nyaman untuk bawa keluarga. Nah, ini dia warung Po Erninya yang siap menerima pesanan ayam bakar, ikan bakar, gurame, ikan mas. Siap menerima pesanan acara arisan, acara keluarga. Biasanya kalau hari-hari Sabtu Minggu, nah di sini penuh. Penuh. Ini berhubung hari Jumat satu udah sore. Ya mungkin orang-orang udah pada mau pulang. Selesai istirahatnya. Duduk ngopi-ngopi. Santai. Soalnya nah.
sisi di warung Pak Erni. Ini dia Pak Gubis lagi istirahat ngopi-ngopi di warung Pak Erni. Warungnya lain dari warung-warung yang lain. Ini mah lokal, lokasinya bersih. Bersih, terjamin kebersihannya. Parkiran mobil untuk keluarga bisa ada di sini parkirannya. Silakan kalau mau mampir di sini, mau hari Minggu, hari Sabtu, bisa. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu itu di sini penuh sama anak-anak motor, anak-anak sepeda. Suasananya sejuk, enak untuk buat bawa keluarga rekreasi ke Danau Ciberem. Baksonya ya, sekian dulu kita mau ngopi-ngopi dulu bersama Bang Luis. Di Danau Ciberem di sisi kita lagi ngopi-ngopi dulu santai. Kita mari dengan air putih dua. Kopi dua. Hahaha.